Jadi ini gue lagi kocok telurnya dulu biar fluffy. Terus gue kasih lada dikit. Jadi gue lagi mau bikin lenggang. Lada sesuai selera aja. Oke, cukup. Yang penting dia ada ininya. Oke. Terus ini pempeknya. Jadi ini pempeknya pempek leng, pempek apa? Lenjer. Tapi gue enggak digoreng. Jadi ini. Tapi dia sudah matang sebenarnya. Jadi kalau yang nggak tahu lenggang, lenggang itu makanan pempek, makanan Palembang. Tapi dia dikasih telur begini. Entar kita goreng. Gitu. Oke. Jadi sekarang gue kasih minyak dulu. Penting dia goreng panas. Oke. Tunggu agak panas. Ini udah panas. Jadi jadi ini tunggu sampai agak matang aja. Bentar lagi kita balik. Terus ya udahlah ya, yang penting matang. Nanti pempeknya dia matang. Gue suka ke telur kayak begini, soalnya dia garing dan jadinya wangi banget kalau agak gosong ya. Ini sih belum gitu gosong lah ya. Tuh bunyinya ya, ini wangi banget loh. Wow. Bentaran lagi biar ini kayak kenal sepertinya. Ini kerupuk kulit. Yang ini ada isi pepaya. Ini isi pepaya. Kalau yang ini telur, ada bulet. Bulet namanya adaan. Terus ini yang keriting juga, gue suka yang keriting. Wow.
Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Oke, jadi sekarang gue lagi mau makan siang. Terus tadi gue siapin pempek seperti judulnya. Nah ini pempek lenggang. Jadi lenggang itu masakan Palembang. Dikasih telur, isinya lenjer. Mantap. Sebelum makan, doa dulu ya. Amin. Terus ini juga, ini telur, yang ini telur nih, ini telur, terus isi pepaya, bulat, keriting, sama kulit, kulitnya enak. Ini bumbunya pedas, ini manis, ini pedas, enak. Yang manis dulu ya. Enak. Campurnya pedas. Emang enak ya. Jadi gue kasih timun juga. Seger. Pedes dia, pedes banget soalnya bumbunya. Dan kulit dia nggak bau, terus dalamnya juga halus. Saya gue pernah makan yang kulit gitu, dia ada kayak masih duri-durinya gitu. Nah, ini kulitnya. Celupin yang pedes. Kalau pempek tuh patokannya di bumbu dulu baru pempeknya. Kalau bumbunya udah enak, udah. Pempeknya mau seenak gimana pun bumbunya pasti enggak ini. Mantap, dikasih bumbu gitu kan. Pakai mie lagian, saya udah banyak. Tadi pengennya rebus mie ya, cuman kayaknya cukup deh gue segini. Jadi jangan terlalu banyak. Cabe dia pedes-pedes banget sih. Ya tempaya ya. Yang pepaya agak-agak asin. Biar waktu itu gue pernah makan. Coba kita buka dulu. Warnanya putih. Pepayanya. Asin-asin gitu, isinya pepaya. Ini celupin sini.
nih kulitnya. Jadi dia dalamnya tuh empuk banget. Dan dalamnya tuh basah. Maksudnya empuk banget, jadi diulen banget gitu dagingnya. Mantap. Yang keritingnya wow. Cuka dia enak banget. Ini telurnya belum. Ini telur. Telur-telurnya pun pakai cuka aja udah enak. Jelas. Udah selesai makannya, udah kenyang. Okay, thank you yang udah mau nonton video gue. Pempeknya enak banget, banget, banget. Enak banget. Jadi itu daerahnya di Citra 2. Jadi kalian, pokoknya kalian cari perumahan Citra 2. Bisa kalian gak tahu nih di mana. Bilang aja, saya mau ke arah yang Citra 2 extension. Nah, kalian pasti akan diarahkan satu jalan lah. Sampai ujung, sebelum ujung,
itu ada di sebelah kanan kalian. Bangunannya ungu semuanya, temboknya ungu dan segala macam, pagarnya ungu. Pempek Palembang 21. Itu enak banget, kalian mesti kesono. Satu buahnya berapa ya? Nanti gue masukin aja ya di description-nya berapa harganya gitu ya. Sebenarnya itu menunya banyak, cuman gue kali ini pesannya pempek aja. Nanti kemarin gue akan review juga yang model sama tekwannya. Nah, oke deh, thank you yang udah menonton video gue. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Thank you semuanya, bye-bye.